Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat properti, ketemu lagi dengan saya di Torik Channel, channel yang gak pernah bosan untuk review rumah dijual. Oke, kali ini saya sedang berada di Tanah Baru Beji Depok ya. Seperti biasa saya mereview rumah di dalam klaster. Nah, rumah ini atau klaster ini terletak sangat strategis lokasinya sahabat, karena langsung lokasinya ini di pinggir jalan raya utama Tanah Baru, di mana aksesnya ini langsung menuju ke pintu tol yang berjarak 500 meter dari lokasi klaster yang saya mau review ini ya sahabat ya. Ini bisa dilihat untuk gerbangnya ya, cukup mewah dan ada pos security. Jadi di klaster ini keamanannya 24 jam. Untuk row jalannya sendiri ini 5 meter bisa dilalui 2 mobil ya untuk row jalan di klasternya sahabat. Jadi ada beberapa coupling yang siap bangun dan ada beberapa unit yang sedang on progress atau dalam tahap pembangunan. Nah, ini rumah yang mau saya review sahabat. Desainnya ini American Classic Style sahabat ya. Rumah ini dijual dengan harga 1,6 miliar, masih bisa nego, dan terdiri dari 2 lantai setengah. Di atasnya ada ruang attic ya, dan untuk legalitasnya sendiri ini SHM, IMB, dan PBB. Untuk kamarnya ini ada 3 kamar tidur dan ada 3 kamar mandi sahabat. Ini penampakan depannya sangat mewah sahabat, bisa dilihat ya. Jadi aksesnya ini sangat strategis ya sahabat ya, langsung ke jalan raya utama yang ada di sebelah sana sahabat. Dan ini untuk carportnya dia berada di samping, bisa untuk muat 2 mobil ya sahabat ya. Nah, bagaimana untuk layout di dalam rumah, mari kita review, ikuti terus videonya biar nggak ketinggalan informasinya. Kita masuk, sebelumnya ini ada 2 pintu pakai besi tempa dan dilapisi kaca sahabat ya, terkesan mewah untuk pintunya. Dan ini ruang tamu di lantai 1 dengan plafon drop ceiling ketinggian 3 meter 20 cm dan untuk lantainya ini memakai granit bermotif ukuran 60x60 cm. Nah, ini untuk konstruksi bangunannya ini sangat mewah sahabat. Fitur-fiturnya juga sangat mewah sahabat. Jadi worth it banget untuk harga 1,6 di area Tanah Baru Beji Depok ya. Nah, di lantai 1 ini juga terdapat 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 area dapur. Nah, ini kita review untuk kamar tidurnya dulu ya. Terdapat 2 bukaan jendela di sana dengan ukuran kamar tidurnya ini 3 meter x 3 meter ya sahabat. Kita lanjut untuk ke ruangan berikutnya. Nah, ini ada area dapur atau area kitchen di sini sahabat ya. Sangat bagus untuk area kitchennya, jadi bisa ruangan terbuka ya sahabat. Nah, ini untuk dindingnya juga sudah bermotif ya sahabat ya. Nah, ini di sebelah sini terdapat kamar mandi, dimana kamar mandinya ini sudah ready ya sahabat, dengan dindingnya full granit, showernya sudah ready, dan kloset duduknya juga sudah terpasang. Dan di lantai satu ini juga terdapat 1 pintu samping, dimana pintu samping ini sebagai akses menuju ke area carport. Kita lihat untuk area carportnya. Nah, ini area carportnya juga desainnya atau interiornya cukup mewah sahabat ya, bisa muat 2 mobil. Jadi di klaster ini terdapat kurang lebihnya ada 10 unit ya, ada beberapa yang sudah terjual dan ada beberapa yang masih dalam tahap pembangunan, serta ada coupling yang siap bangun. Oke, sekarang kita berada di lantai 2 sahabat, dimana di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur ya, salah satunya kamar tidur utama. Kita review untuk kamar tidur yang pertama dulu sahabat. Nah, ini kamar tidur anak ya, yang berada di lantai 2 dengan ukuran atau dimensinya 3 meter x 3 meter, terdapat 2 bukaan jendela ya sahabat. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, ini adalah kamar tidur utama sahabat. Kamar tidur utama ini ukurannya 3 meter x 4 meter sahabat, dan terdapat juga area balkon ya, itu di depan sana area balkonnya di kamar tidur utamanya. Dan di kamar tidur utama ini juga terdapat kamar mandi yang berada di dalamnya, tapi ini kamar mandinya sedang dalam tahap finishing sahabat ya. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya sahabat. Nah, untuk ruangan berikutnya ini yaitu attic room atau ruang serbaguna yang berada di lantai 3 ya. Nah, ini jendelanya ya,
cukup lebar ya sahabat ya, jadi memaksimalkan cahaya pada siang hari sahabat. Jadi ini di attic room ini sahabat bisa mempergunakan ruangan ini sebagai ruangan entertainment seperti gyms area atau ruangan keluarga ataupun untuk ruangan kerja juga bisa sahabat. Karena di attic room ini juga terdapat satu buah balkon ya sahabat ya, yang terletak di sisi belakang sini sahabat. Kita lihat ya untuk balkonnya sahabat. Nah ini balkonnya dengan view yang sangat menarik ya sahabatnya. Jadi di depan kita ini, di seberang sana ini adalah jalan tol sahabat. Nah ini lingkungan klaster yang sedang dalam tahap pembangunan sahabat. Sebelah sana itu jalan tol sahabat. Jadi deket banget ya untuk jalan tolnya. Nah ini kondisi atau balkon yang berada di lantai 3 sahabat. Ini lingkungannya sahabat ya, untuk lingkungan kelasnya seperti ini sahabat ya. Jadi bagi sahabat properti ini yang sedang mencari hunian dalam klaster dengan tipe American style klasik, bisa langsung hubungi saja di Torik Channel atau di nomor telepon yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Sekian dari saya, Torik Channel, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk sahabat properti semua.